guys, jumpa lagi dengan saya Christina, tentunya di dapur nongkrong bareng Christina. Oke guys, jadi hari ini saya akan bikin masakan yang sebenarnya sudah tidak asing lagi dan banyak sekali penggemarnya guys. This is highly requested dish, yaitu saya akan bikin ayam KFC guys. Anti gagal, oke? Langsung saja kita ke bahan-bahannya karena saya pasti tahu kalian sudah tidak sabar menunggu. Kalian pasti tahu kalau saya masak ayam, saya paling berhati-hati guys, karena saya takut ayamnya tidak matang. Jadi di sini untuk menghindari ayamnya tidak matang merata ya, saya sudah ungkep ayamnya duluan guys. Seperti ini ya. Jadi di sini kalau kalian bertanya bumbunya apa saja Mbak Christina untuk ungkepan ayamnya? Di sini saya hanya menggunakan bawang putih, kemudian lada hitam, lada putih, garam dan sedikit ketumbar guys, bubuk ketumbar ya. Jadi diungkep saja sampai airnya you know berkurang. Nah, pastikan juga ayamnya sudah matang, oke? Okay? Lanjut ke bahan pelapis kering. Nah, di sini tentunya ada tepung terigu biasa. Ini kalau kalian bertanya apakah ini tepung terigu protein tinggi? Tidak ya, ini tepung terigu biasa saja. Lalu di sini ada tepung maizena. Di sini saya akan menggunakan sedikit tepung beras. Nah, lalu ada susu bubuk. Oke, untuk bumbunya ya, di sini saya akan menggunakan bubuk bawang putih. Lalu di sini ada bubuk paprika. Lada hitam. Lalu lada putih dan di sini ada baking powder. Nanti akan kita beri garam secukupnya ya. Dan untuk bumbu pelapis basahnya, di sini saya menggunakan tepung terigu. Lagi-lagi tepung terigu biasa ya. Kemudian di sini ada maizena. Kita akan pakai satu buah telur. Dan di sini saya akan masukkan bubuk bawang putih lagi sedikit, lalu sedikit bubuk ketumbar, lalu sedikit garam, dan ini ada baking powder ya. Di sini saya tidak menggunakan air, saya menggunakan susu whole milk, kalau di Indonesia mungkin susu UHT ya. Oke, langsung saja kita mulai, oke? Yang pertama, kita kerjakan bahan pelapisnya dulu ya. Masukin tepungnya. Kemudian di sini kita akan masukkan bahan bumbunya. Ada bubuk ketumbar, kemudian baking powder dan bubuk bawang putih serta garam, guys. Nah, di sini garamnya tidak banyak ya, guys ya, karena sewaktu ayamnya diungkep tadi kan sudah diberi garam. Jadi di situ kalian rasa sesuaikan dengan selera supaya tidak terlalu asin. Lalu masukkan tepung tapiokanya. Kita aduk-aduk sebentar ya supaya rata. Seperti ini. Lalu kita akan masukkan telurnya guys, dan susu sedikit demi sedikit. Lalu kita aduk ya. Pastikan tepungnya tidak menggumpal guys. Jadi kita masukkan susunya sedikit demi sedikit ya. Lalu kita tambahkan lagi susunya sampai mencapai konsistensi adonan basah yang kalian inginkan guys. Nah, kira-kira seperti ini ya encernya. Lalu kita lanjut ke bahan pelapis kering. Nah, di sini saya masukkan tepung terigu. Lalu tepung tapioka. Kemudian sedikit tepung beras. Tidak lupa susu bubuknya ya, guys ya. Tuh, biar lebih gurih rasanya, guys. Campur guys, masukkan semuanya. Kemudian ini bumbunya juga kalian masukkan semua ya. Nanti ini akan kita beri garam secukupnya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita akan aduk-aduk menggunakan garpu guys sampai merata. Oke. Nah, sudah sampai merata nanti baru ini adonan pelapis keringnya siap kita gunakan guys. Sambil menunggu minyaknya panas ya, kita akan kerjain ayamnya dulu ya. Ayamnya dikerjain guys. Pertama-tama ini ayam sudah matang, kita gulingkan di tepungnya sini ya. Oke. Ini menceraikan dirinya satu ini. Lepas dia dari dagingnya. Dari tulangnya.
tidak sabaran saya guys, pengen makan ayam KFC. Oke. Sudah digulung begini. Seperti mumi dia, sudah putih. Baluri dengan tepung. Pakai bedak ayamnya guys, biar cantik, menjelma menjadi ayam cantik. Sudah ya. Kemudian kita akan cemplungkan ayamnya ke dalam sini guys. Nah, duing 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 duing. Ini will be a little bit messy ya. Pakai tangan kiri, oke. Bukan tangan setan ya. Ini sudah dicuci bersih. Kalian gulingkan ayamnya di sini guys. Tuh. Alright. Pastikan dia tertutup rata dengan tepung. Oke, kita akan cemplungkan ke sini guys. Twing twing twing. Nah, wow. Dip in there. Begini caranya ya guys ya. Just like so, ya, kayak begini saja. Sisihkan ke sini ya. Pastikan dia tertutup rata ya. Kalau kalian mau adonannya sedikit encer, it's not a problem. Dipijet-pijet ayamnya guys, biar badannya enak. Lanjut. Oh, dia memisahkan diri tadi. Bersatulah kalian, jangan bercerai. Kira-kira beginilah pengerjaannya ya guys ya. Saya akan lanjutkan ya guys ya. I'll see you when I'm done. Oke guys, ini minyaknya sudah panas ya dan sudah siap. Ayamnya sudah saya coating semua. Pastikan minyaknya jangan terlalu panas karena nanti breadingnya cepat hangus ya. Ini kalau di fryer saya pakai 325 Fahrenheit, nanti akan saya taruh Celsiusnya di sini. Kalau pakai wajan biasa, apinya medium saja ya, medium atau low heat gitu ya. Oke, langsung saja kita masukin ayamnya. Twing, 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 twing. Here we go. Sudah tiga ya. Oke, ayamnya sudah matang guys. Jadi di sini kita tidak perlu khawatir kalau ayamnya ya, daging ayamnya nggak matang gitu loh. So, yeah, begini saja guys. Tuh, lihat bentuknya seperti ayam KFC kan? Kriuk pastinya dan crispy. Oke, kita lanjut goreng lagi ya. Duing, duing, duing. Ayamnya menol-menol ini guys. Kalian ngiler. Belum juga makan ya guys ya. Kalau kalian lihat ini kenapa ada yang bintik-bintik coklat? Ini karena kemarin saya sudah pakai minyaknya buat goreng ayam ya. Ayam KFC ini, jadi minyaknya tidak terlalu clear. Walaupun baru 2 kali dipakai. But it's okay. Sudah matang guys. Okay guys, jadi begini saja ya ayam KFC versi saya. Kalau kalian mau mencoba, tentunya nanti resepnya akan saya taruh di description box. Gimana guys penampilannya? Mantap kan? Crispy, crunchy-nya kelihatan di sini guys. Oke. Terima kasih buat kalian sudah nonton vlog masak saya kali ini guys ya. Nanti saya akan jumpa kalian lagi di vlog masak berikutnya tentunya. Oke. Habis ini kita vlog mukbang ya. Thanks for watching you guys. I'll see you next time. Bye bye. Ketchup, Annie, right here. Right here.
Good enough. Saya bikin sop ayam, guys. Sop jadi teringat apa namanya? Awe. Babang Dev pakai kecap asin. Babang Dev pakai kecap asin ya, guys. Kita akan tuangkan saus ABC juga. Manis pedas. Manusia aneh makan pakai kecap ABC. Kecap ABC manis pedas. Is the chicken good, Mary? Mm-hmm. Saya ada sambal terasi, guys. Neng, supnya dulu. Would you like soup? No soup? Okay. Mommy likes soup. No soup, Peanut? No. Eat the chicken. Mommy needs chicken. Wow. Kalian lihat nih, guys. Oh, crispy bunyinya. Daddy. Super crispy, guys. Yum. What do you think, Babang Dev? Bagus. Enak, not bagus. Enak, bagus. Yummy, Mary. Enak. Entah Babang Dev tidak suka sup. Masih you don't like soup. Enak banget ini, guys. Kalian tidak perlu lagi beli keluar. Dikunyah, kalian bisa dengar bulunya, crispy. This is all the chicken we had. This is the bear stuff, right? What do you say, Mary? Enak. Enak. So this one? Which one? You want this? No. It's good. You try it? It's a teeny bit, okay? Here we go. Try it first. Put your chicken in there. Chicken. Yep. Put chicken in there. Just go sit down. Yep, you got sauce in your hand. Enough. You spicy? Okay, mommy get it then. Can you get the water, daddy? Where is your water? Come on. Yeah, spicy peanut? Kalian tahu tidak? Dengan sop begini, berasa kayak makan di Awe ya. Awe kalau tidak salah, pakai dua ya. Ada supnya ya kan? Sup jagung. Sama sama apa namanya? Wortel. Yummy. Maybe dia pakai saus tomat aja. Good job. So good. Okay. Okay, eat that. You can eat that. You can eat that. Berasa makan di KFC sekarang. KFC. Awe. Bukan makan di Awe ya. Bukan makan di Awe. Kan ngomongnya salah-salah. Maksudnya berasa tidak makan di KFC, tapi makan di Awe. Karena pakai sup. Gak tahu di KFC ada gak? Di KFC Indo. You like KFC, ya? Yeah. But Indonesia, I always go to A&W instead of KFC. Mmm.
What do you think, Daddy? The skin? Is it crispy? Mm-hmm. Mm. Enak, guys. Kalian mesti cobain ini. Salty enough. Udah asin guys, pakai kecap asin lagi dia. Buset yang orang sini kalau makan. Gonda, satu kali sih. Mhm. Country. Yes. The meat aja. Nggak tahu si Medi itu ya ngejar cartilage-nya. Cartilage. Malah kakinya itu yang dia mau makan. Coba kalian lihat guys. Boy. It's covered in sauce. Mhm. You okay, Jam? Give it in. Hold the chicken. Hold the chicken. There you go. Here. Mm. Let me hold it for you. Bye. Thanks for dinner, love. Mm-hmm. You done eating? Yeah. How many chicken did you get? What? Babang dia cuma makan satu ayam aja, guys. Kenyang dia. Trying to be better. We need a spoon. You spoon. Spoon? Yep. If you want spoon, please, Daddy. Spoon? Babang Dev is on diet, guys. Spoon, spoon. Spoon, 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 please. Spoon, please. Yay! You're welcome. Here, take a look. This is how you eat. See? That's how you eat it. Emang ya guys ya, kalau makan ini cocoknya memang pakai saus tomat. Mantep. Saus lain kayaknya nggak cocok. Nggak cocok, Nek. Supnya segar, guys. Masih pakai ayam, dada ayam ya. Pakai jagung, pakai wortel, pakai buncis sama tahu. Thank you, guys. Ini rasa sopnya benar-benar sop awe ini, guys. Buat kalian yang sudah nonton, kita ucapkan how do you say thank you in bahasa tadi? Makasih. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Mary, do you wanna say goodbye? Here, sudah tadi slap kok. Bye. Love you guys. Love you guys. Bye-bye. Thank bye. You. High five. High five. Good job, Peanut. Good job.